Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Abu Hanif Tutorial News and Education. Baiklah teman-teman, sekarang kita mau di jalan-jalan ya ke sawah di rawa-rawa. Jadi tempat buat sawit dan kopi juga teman. Dan di sini kita lihat ada tanaman di dalam air. Di dalam air, kemudian ini bentuknya seperti ini teman-teman, yang sering kita lihat di tanaman aquascape. Dan teman-teman, ini kita ambil teman-teman secara sekilas. Ini daunnya seperti palisneria teman-teman, real ya, dari serat. Nanti kita bandingkan dengan palisneria yang ada di aquascape kita, yang seperti spiralis. Palisneria spiralis teman-teman, itu sedikit bergelombang. Bedanya dengan yang ini teman-teman, ini tumbuh sangat bisa panjang sekali. Kemudian lebih, kalau besarnya hampir sama teman-teman daunnya, dari lay daunnya hampir sama besarnya. Tapi kalau untuk tanaman ini lebih panjang atau lebih besar menurut saya teman-teman. Dan nanti kita bandingkan teman-teman ya. Teman-teman, kita ambil sebagian saja dan kita mau bandingkan tanaman yang ada di aquascape kita, yaitu Palisneria spiralis, karena kita punya hanya itu teman-teman. Dan teman-teman, ini kita ambil dan mau kita bawa pulang dan kita tanam teman-teman. Ini cocok untuk background ya, background bagian belakang pada aquascape kita. Sangat cantik apabila dia kena hembusan filter itu, dia bergelombang teman-teman. Oke.
Dan teman-teman, ini udah kita tanam di pot, teman-teman. Nah, ini sekilas daunnya sangat mirip sekali, teman-teman. Nggak ada beda sama tanaman yang seperti contoh yang ini spiralis. Bedanya gelombangnya aja, teman-teman. Dan di ujung daun sedikit tumpul, seperti membulat. Bedanya dengan yang saya dapat ini, Palisneria ini sedikit, kalau sekilas, kalau daunnya itu hampir sama, teman-teman. Bedanya ya, kalau yang saya dapat ini di rawa ini sedikit runcing ya daunnya, teman-teman, dan tidak bergelombang. Mungkin ada teman-teman tahu jenis apa ini, ada yang bilang ini jenis nana atau Palisneria nana atau jenis lain, teman-teman. Oke, boleh di komen, teman-teman. Saling berbagi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini salah satu contoh yang kita taruh di background aquascape kita yang cukup cantik, teman-teman. Sama persis dengan Palisneria yang ada di depot-depot, tapi beda dari ujung daun. Dan bagi teman-teman yang tahu tanaman ini, boleh di komen, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.